Di sebuah desa kecil yang damai, terdapat seorang anak laki-laki bernama Fatir. Matanya sipit, badannya sedikit gemuk, dan rambutnya pendek. Setiap pagi, dengan semangat yang menyala di hatinya, Fatir berangkat ke sekolah dengan tasnya yang penuh dengan buku dan pensil. Meskipun memiliki ciri fisik yang berbeda, Fatir selalu menyinari sekelilingnya dengan senyumannya yang tulus. Di dunia kecil sekolahnya, Fatir membuktikan bahwa kebaikan hati dan semangat belajarnya mampu menciptakan ikatan persahabatan yang kuat. Suatu hari, gurunya memberikan tugas istimewa kepada Fatir, membuat proyek tentang keberagaman. Dengan jiwa kreatifnya, Fatir mengajak teman-temannya untuk bekerja sama merancang proyek yang memperlihatkan keindahan perbedaan. Dengan penuh dedikasi, Fatir menciptakan patung-patung mini yang menggambarkan teman-temannya dengan detail yang memukau. Proyek tersebut tidak hanya mencuri perhatian gurunya, tapi juga membawa kebahagiaan kepada teman-temannya yang merasa dihargai. Fatir menjadi pahlawan di sekolahnya, sebuah sosok inspiratif yang mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Meskipun matanya sipit dan badannya gemuk, Fatir membuktikan bahwa kecantikan sejati terletak pada hati yang baik dan kemampuan untuk merangkul perbedaan. Kisah Fatir menjadi bukti bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batasan fisik. Dari hari itu, senyum ceria Fatir menyinari sekitarnya, menginspirasi anak-anak di desa kecil itu untuk merayakan perbedaan dan menerima satu sama lain dengan tulus.